pandannya wanginya semerbak banget. Pokoknya kalau ngelewatin jajanan ini, kalau nggak berhenti itu bener-bener kuat iman berarti. Kalau Assalamualaikum teman-teman, kembali dengan keluarga kami Yanti Lukman Family. Hari ini, tadi kan aku pergi sama abinya jalan-jalan. Tadinya sih mau jalan-jalan ke suatu tempat, tapi udah nutup teman-teman wisata. Oh, no. Jadi emang kita berangkat dari rumah tadi sekitar jam 2, setengah 2 lah. Kirain deket karena masih daerah rumah aku kan. Rumah aku kan di Gunung Putri, ini mau ke Jonggol, area Jonggol Sukamakmur lah. Ternyata emang hari Minggu tuh ramai banget, jadi macet. Nyampe sana udah jam 4:30 sore, udah kemalaman banget gitu. Udah kesorean maksudnya. Jadi kita pulang tuh, pulang. Kayaknya apa gitu ya yang kurang gitu. Masa nggak dapet apa-apa gitu kan. Akhirnya kita itu jajan teman-teman. Tapi kita makan di rumah aja, ini udah nyampe rumah alhamdulillah. Nyampe pas maghrib ini, nih pas maghrib alhamdulillah kita aku beli sesuatu jajanan pasar sih. Kalau sore kan di sini tuh banyak banget jajanan pasar gitu teman-teman, rame gitu di sini tuh. Aku beli sekitar deket rumah aku sih, masih deket rumah. Nih aku liatin ya, aku beli apa aja. Nah teman-teman, ini tuh tadi apa ada salak 2 kilo 10.000, murah banget kan, wajib beli pokoknya. Nah ini nih, aku ini bener-bener ini my favorite, apa aja favorit sih aku. Ini tuh namanya dodongkal kalau di aku. Kalau di tempat kalian apa? Ini tuh ya tepung beras, pakai gula merah, pakai yang ini sih wanginya ya, wangi pandan. Pandannya wanginya semerbak banget. Pokoknya kalau ngelewatin jajanan ini, kalau nggak berhenti itu bener-bener kuat iman berarti. Kalau aku sih langsung karena wanginya. Nah ini rada-rada ini sih lagi hits di sini sih, tadi ramai banget beli, tadi pada ngantri. Ini tuh risol mayones isi ayam, sayur sama beef kata dia. Dan ini kue pancong harganya 5.000, dapat 2 keping. Dua apa sih? 2 rangkap gini ya. Kue pancong 5.000. Kalau ini satunya 2.500, nanti kita cobain rasanya gimana. Kalau ini 10.000. Jadi aku tadi total jajan ini 10, ini 7,5, ya 30, sekitar 30 ribuan lebih lah. Oke teman-teman, ini jangan salvo, kamar ruangannya agak gelap sih teman-teman. Aku belum punya light ring gitu ya, yang bulat. Makan yang manis dulu apa yang gurih dulu ya, yang gurih dulu aja deh. Nih teman-teman, ini tadi isi sayur katanya harganya 2.500. Kita buka. Oh. Nah. Dalamannya itu dulu liatin ya. Dalamannya itu kentang, terus wortel. Aku sih sejauh ini belum lihat mayonesnya ya. Katanya itu ada mayonesnya. Coba aku cobain dulu. Kita minum air minumnya di kulkas ya. Dingin. Dulu ya aku cobain. Bismillah. Ada ayamnya nih. Gak fokus ya. Ada ayamnya, ada suiran ayamnya. Agak pedas teman-teman sih. Agak pedas. Tadi yang sayur kan. Nah sekarang yang ini. Yang ini nih. Ini tadi katanya telur sama sosis. Oh mayonesnya ada cuma dikit banget. Tuh. Telur, sosis. Nah, itu bagus, Be. Nah. Tuh. Yuk kita cobain. Bismillah. Oke. Maka.
Tebal sih isinya, ada jadi potongan-potongan telur sama sosis. Ini kalau pakai bumbu bumbu kacang enak nih teman-teman. Ini yang beef tadi katanya. Cobain yang beef. Enak. Masya Allah, ini enak nih. Jadi yang dari tiga tadi itu, yang sayur, yang telur sama sosis sama beef, enakan beef. Rekomendasi lah. Beef sama telur isinya. Oke teman-teman, aku minum dulu. Oke, yang review yang masalah perisolan udah ya. Berarti yang beef, beef aku kasih nilai 7/10. Di bawah itu, jadi sayur sama sosis sama telur itu 6 lah. Jadi beef yang 6. Kita review yang manis-manis. Tadi ada dodongkal. Mari makan buat teman-teman dulu nih. Bismillah. Karena aku mah hobi yang manis mungkin ya. Jadi aku tetap juara manis-manis teman-teman. Enak. Jangan lupa kelapanya. Jadi kalau kataku mah masih saudaraan sama kue. Kue putu ya. Kataku mah gitu dah. Bedanya warnanya doang. Kalau udah dongkal putih, kue putu biru. Yang suaranya ngut ngut gitu terus di kereta api. Masya Allah, legit banget. Enak. Enak banget. Gak kuat. Terenak kuat. Oke, kita ke kue pancong. Di tempat kalian apa namanya kue pancong? Bentuknya kayak perahu. Pukis ya. Ada tuh yang pukis yang di tempat martabak tuh pukis-pukis. Ini pancong. Apa sih bilangnya, aku jadi bingung. Pancong, tapi berbentuknya sama kayak pukis. Pokoknya dia santan ya. Dia tuh agak encer, adonannya encer. Setahu aku sih adonannya tepung beras, tahu aku ya. Kalau enggak salah itu lagi tadi benerin lagi. Tepung beras, santan, ada butiran parutan kelapanya, garam, udah dibikin kayak gini. Kalau kukis kan agak kental ya, udah dengan bolu kan. Kalau kukis ini itu, aku coba. Bismillah. Gurih, rasanya gurih. Memang dari santan kan. Kalau si dodongkal ini yang tadi, itu dia agak padat. Ya kenyangin lah, orangnya dari tepung beras kan. Memanis, manisnya kerasa banget dari gula merah karena ada taburan gula merahnya. Jadi kerasa. Masya Allah, Masya Allah. Enak-enak semua teman-teman, alhamdulillah. Kalau sehat mah enak semua, makanan mah ya. Kalau gak sehat baru gak enak. Makan apa aja yang kerasa gak enak. Murah-murah lagi.
ini ada butiran gula putihnya. Zaman SD ini tuh favorit banget di sekolahan tuh pasti beli pancong. Nambah uang gope aja udah kebeli nih yang zaman SD tahun 90-an nih. Nah, salak 10.000 rasanya apa 2 kilo. Hello. Depan rumah aku juga tukang buah aja, teman-teman. Makanya enggak 10.000 deh 2 kilo. Kayaknya sih sekilonya 8 kali ya. Kalau enggak salah 8.000 sekilonya. Ini 10.000 2 kilo gitu. Wow, shalak. Si shalak harga 10.000 2 kilo. Masya Allah. Kita buka dulu. Nah, diem lah, kamu lagi itu kah? Bisa gak mau diem banget lah. Nih. Kecil. Menurutku sih ini salaknya kecil. Yang penting rasanya, coba enak gak? Salak itu kalau dilihat ya, kalau dilihat dia manis apa kagaknya tuh dilihat dari sininya. Kalau ininya putih-putih banget gitu, biji-bijinya tuh putih-putih banget, dia tuh manis, fix. Nih, manis rasanya nih, kan? Manis, masya Allah, 10.000 nggak nyesel. Harganya kalau nyesel juga nggak apa-apa kali, 10.000 kan? Haus. Manis banget, masya Allah. Enak, enak parah. Oke, teman-teman. Tadi udah semua, alhamdulillah kita cobain, gak ada yang menyesal soal rasa ya. Soal harga apalagi gak menyesal banget, murah banget. Oke, teman-teman, aku tutup sampai sini ya. Gue udah nyobain nih rasa-rasanya. Nanti kita review lagi jajanan pasar yang lain di daerah sekitar rumah aku. Masih banyak, pokoknya di rumah aku tuh rata-rata punya rumah, pasti punya warung. Udah tahu kan sekitar rumah aku, udah pernah aku liatin videonya. Jadi nanti kita jajan lagi, selain kita main-main keluar, kita jajan, apa aja lah pokoknya mah. Terima kasih udah nonton ya, jangan lupa subscribe, komen, dan loncengnya. Hatur nuhun, bye-bye.